bikin nangis. Pemuda ini gendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Di saat jemaah haji asal Indonesia mulai banyak yang tiba di Makkah, sebuah video membuat haru banyak netizen. Bahkan ada yang meneteskan air mata setelah menontonnya. Video singkat berdurasi 34 detik ini diunggah Abdullah Gymnastiar melalui akun Twitter pribadinya @agit Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2017. Tampak seorang pemuda sedang menggendong ibunya di tanah suci. Agaknya, ia menggendong ibunya di tanah suci. Namun tidak disebutkan apakah itu video baru-baru ini saat umroh sebelum haji atau video pada musim haji tahun sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Terdengar suara seorang pria mengomentari pemuda yang menggendong ibunya tersebut. Ahlu jannah, insya Allah. Terdengar doa berikutnya. Takabbalallahu. Masya Allah, di Twitter, banyak komentar kagum dan mendoakan pemuda tersebut. Semoga Allah memberikan surga untukmu, kata Edmaina Meismia. Ingat sejarah perjuangan Uwais Al-Qarni. Luar biasa, kata Etepia Latifata.